aksi demonstrasi yang berakhir ricuh di gedung DPRD Sumatera Utara, sebanyak 56 orang berhasil diamankan petugas kepolisian. Atas kejadian ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pada rekan-rekan media bahwa ada keterlibatan dalam daftar pencarian orang yang diduga merupakan teroris jaringan JAD Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ada hal yang menonjol di sini, ada keterlibatan DPO terduga terorisme jaringan JAD Sumatera. Yang bersangkutan atas nama RSL. Ya. Ada beberapa barang bukti yang berhasil disita oleh aparat Polres Sumatera Utara di BKP Polri 98. Banyak ini keberadaan yang bersangkutan pada tanggal 24 yang lalu di tengah-tengah para pendemo. Ya, tugasnya dia juga melakukan provokasi dan agitasi pendemo sehingga terjadi kerusuhan. SRSL ini juga di rumahnya setelah dilakukan penggeledahan diketemukan berbagai macam senjata. Ada beberapa buah busur, ada senjata angin, dan ada panah. Ya. Yang bersangkutan tergabung di dalam kelompok JAD Sumut. Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.